Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang alhamdulillah malam hari ini saya temenin dulu nih juragan bacanto ke Bang Ferry. Kebetulan hari ini dia mau nyari ring ikatan. Tadinya dia mau pakai tali rafia, tapi saya bilang jangan. Di sini tuh ada spesial. Karet. Iya, saya bilang jangan. Di sini ada spesialis ring tuh. Nama tokonya tuh Ciremai Kuningan tuh. Ciremai Kuningan. Saya sudah sering naik Gunung Ciremai. Ciremai. Tapi ini bukan gunungnya, ini tokonya tuh. Oh. Mantap ini. Nih. Bosnya tuh, kumaha damang? Ayo mama, saya kalau shoot orang begini saya malas. Jujur aja, karena gantengan dia dari saya, jadi saingan. Ayo mama, saya nggak bisa, saya bisa-bisa nggak kawin lagi urusannya. Tuh, kita adanya di Jakarta Game Center, lantai dasar, blok CKS 01001. Tuh, nomor teleponnya, ayo dekat lift ya nih. Tuh, dekat lift tuh, apa tuh, nomornya yang dua-duanya aktif bang ya? Tuh 0838-0190-9749 atau di 0813-2181-6859 tuh. Tuh Om Kodir jalannya aja di sini. Hah? Oh iya berarti limited ya. Tuh coba itu nomor ini apa namanya? Pilihan lah ya. Nih, jadi di sini ada keamanannya beli security di sini ya. Kalau di lapak sebelah dijualan kalau di sini jadi security keamanan. 101 alasan. Mananya? 101 alasan. 1001. Oh iya. Dengerin aja kalau orang tua ngomong mah. Dekat toilet. Oh ini toiletnya. Nah, ini isinya lain. Oh lain. Ai mamai dalam. Itu yang nyuruh. Eh mamai. Tukang ring gitu. Belum bang, kenapa? Itu tukang kromnya belum. Tunjuk-tunjukkan akhirnya. Nah, belum. No, tukang pasangnya belum datang. Untuk gitu. Jenis ring kita nih di sini tuh, apa yang ada di sini? Apakah perak, titanium, alpaka, rodium atau apa aja nih yang ready? Kuningan ya? Oh, berarti kita spesialis kuningan. Kuningan sama perak. Oke, kuningan sama perak. Nah, ini kan saya lihat biasanya kalau kayak Bang Alvin dia apa namanya masang di sini itu kan langsung rapi, apakah kita layanin juga untuk kruman? Iya. Oh, bisa juga ya? Oh, oke. Oke, siap. Tinggal pakai. Oh, reses juga ya bisa ya? Oke, siap. Nah, yang hari ini tuh kita pasang itu jenisnya kalau nggak salah giok burma sama rubi ya maaf. Nah, emang mau yang tanam biar lebih rapi ya. Tanam. Nih jadi Bang Ferry tuh hari ini tuh mau ngikat nih pas banget ini. Nih tuh ini dia giok burma. Nah bagi teman-teman mungkin yang sayang sama istrinya ini cakep nih warna-warna rubi ini nih. Tuh jadi kalau nggak dikasih, iya ada sternya dan warnanya emang warna cewek. Jadi kalau nggak dikasih izin kawin lagi, kasih beginian istrimu, jangan kok ngomong sayang doang, makan itu sayang, istrimu dibeliin begini senang tuh. Biar kita diizinin kawin lagi tuh. Kuningan super rasa perak. Karena kebetulan beliau ini backgroundnya, kalau iya perak kan, karena waktu itu Bang Alvin bilang memang spesialis perak nih beliau nih. Makanya kuningannya juga rasa perak ya. Harganya masih worth it, estimasinya berapa? Citakan perak ya. Untuk harganya, range-nya nih, boleh tahu harganya per item? Oke, variasi. Oke. Dan itu sudah include pasang. Pasang juga ya. Oke, sama krom ya. Tinggal pakai berarti. Nah, tapi kalau teman-teman ini di daerah mungkin mereka buat jual lagi, kita layani enggak? Per kodi gitu. Ada ya? Oh, berarti target kita juga per kodi ya. Jadi teman-teman di daerah ini bisa juga buat jual lagi ya. Tuh, jadi teman-teman yang di daerah yang misalkan kemarin kan banyak banget yang nanya tuh, Deng kok nggak pernah nge-review ring apa segala macam karena momennya nggak pas. Nah, hari ini pas banget nih. Karena kebetulan sahabat saya itu Bang Ferry lagi pasang ring untuk batu akik dan juga permata nih. Tuh, ini ada giok burma dan juga rubi. Nah, sekalian aja kita kepo-kepoin nih. Mana? Ah, ini yang sudah di krom nih. Wow. Ini kuningan apa perak? Kuningan, rasa perak. Ayo mama kayak perak ya? Mewah. Ayy, bener-bener tuh. Wih, rapi loh cara kerjanya nih. Wih, subhanallah. Ini giok semua ini kayaknya bang ya? Iya. Udah di salon. Oke, udah di salon ya. Makanya dia rapi nih. Yang belum di salon begini berantakan. Mama. Sorry, salah lari kameranya. Kadang-kadang juga ini, aduh. Gak takut dosa nih kameranya aki-aki. Kemarin terlalu loncar. Kameranya kemana-mana. Nah, ini teman-teman bisa lihat hasil kerja dari tim yang ada di sini ya. Ini rapi banget cara kerjanya. Memang benar kalau kata Bang Alvin kemarin dan juga beliau barusan kita kuningan di sini. Tapi rasanya rasa perak. Kenapa? Karena cetakannya ternyata cetakan perak tuh. Dan kita bisa kalau ada kodian juga bisa kita layani, satuan juga bisa kita layani. Bahkan harga yang ditetapkan sama tim di sini atau toko ini include dengan krom dan pemasangan ya, kurang lebih ya. Resize juga kita layani itu kuningan tuh cakep banget tuh.
Ini aja belum diapa-apain. Nah, ini masih polos kayak muka saya aja udah cakep nih ya. Apalagi kalau sudah di salon ya. Iya, salon lagi. Wih, cakep loh. Tapi kok hitam ya ininya? Mana? Oh, ini tangan ini. Abang yang hitam. Oh, jangan, lagian sih. Bang. Lagi tangannya kelihatan banget, kelihatan dekilnya tuh nih. Cakep rupanya nih. Bang, izin kalau misalkan kita buka dari jam berapa sampai jam berapa nih? Buka dari jam 9. Jam 9 pagi sampai? Sampai jam 7 atau jam 8 malam. Malam? Ya. Butuh uang emang sampai malam begitu? Hah? Oh, oh iya, sampai malam soalnya, aduh mama saya kadang sampai jam 5 aja udah ngap. Oh oke. Okay. Oh iya, jadi biasanya kalau memang ada konsumen yang minta lebih awal dikerjakan atau lebih cepat, kita kerjakan karena biasanya mereka permintaan juga bang ya. Ah biasanya buat jual lagi atau apa, jadi teman-teman di sini support juga buat teman-teman yang pengen buat jual lagi, makanya range harganya masih terjangkau dan masih worth it banget buat kita jual lagi. Namun jangan khawatir buat penghobi. Tetap kita layani satuan, jadi bisa satuan, bisa kodian, bisa grosiran. Tuh. Jadi nomor telepon bisa kita hubungin, nomor WA-nya. Itu di atas bisa WA, bisa telepon ya? Iya. Tuh. Nomor rekening ntar aja kalau terjadi ya. Tuh teman-teman. Rekening saya ada bang? Salah, ini mau bukan. Jadi ini gimana skenario ini? Apakah mau dipasang di sini atau gimana bang? Pasang di sini ya, biar nggak ribet. Besok terima jadi. Besok tinggal kita jual ya. Nah, kebetulan Bang Ferry juga ini kan dagang juga di sini, makanya beliau di sini. Bukti bahwasannya memang harganya di sini murah. Kita bisa buat jual lagi ya. Apalagi datang di sini pasang muka permohonan. Nih coba lihat muka beliau nih. Coba tuh. Ini udah muka sedih, muka permohonan. Makanya dikasih murah ya. Ay mama, pokoknya harganya spesial lah ya. Buat jual lagi boleh, atau buat koleksi juga boleh. Namun di sini ada pilihan-pilihan lain ya. Untuk banyak yang perak pilihan. Seperti apa bang? Ya. Ada sampel untuk peraknya bang. Ini kan yang kuningan nih. Ya. Izin boleh lihat nggak yang peraknya seperti apa? Jadi teman-teman yang nyari perak boleh juga merapat ke sini karena di sini pilihannya juga ada yang untuk perak. Nah tuh disiapkan. Ini yang kuningan semua nih. Ini yang belum di salon ya. Nih belum di salon. Nih tuh modelnya juga beda-beda. Mau yang ukuran kecil ada, yang ukuran gede ada. Nah ini yang perak nih. Oi mama. Tuh. Ini yang perak nih. Dituin bang, biar lebih enak dilihatnya kan. Maksudnya lebih lega. Tapi dia semuanya ada sirkulonnya, apa namanya itu kayak diamond-diamondnya. Ada ya. Mau yang iya benar. Mau yang polos ada. Campur ada. Tuh, campur ada. Ini perak nih teman-teman nih. Mau yang ukuran kecil batunya ada. Ini ada yang sirkulonnya nih, tuh. Apa sih namanya sirkulon apa sih? Sirkon. Sirkon nih ada sirkonnya, ada yang polos. Ini apa nih? Oh, yang mikro ini mahal ini. Yang mewah ini ya. Oh, oke. Izin Bang, boleh dibuka plastiknya biar teman-teman lihat. Nah, ini yang ukuran-ukuran gede. Misalkan batu-batu panca warna ya kan. Ini kan dia harus lebih luas tempatnya. Iya, bacan doko ya kan, tinggal beli bacan doko di Bang Alvin, ikat di sini. Tenang aja, di sini harganya terjangkau. Tinggal bilang aja ya kan. Kita mau ngikat atau buat jual lagi. Nah ini yang spesial. Oh micro setting begini ya. Nah sejauh ini saya taunya micro setting itu bang yang sudah di chrome. Ternyata awalnya begini ya, sebelum di salon ya. Nih. Dia sirkonnya lebih halus. Oh lebih halus ya sirkonnya. Lebih rapi ya. Dan ini untuk yang kayak gini nih tetap aja pada saat ada permintaan chrome kita bisa chrome juga ya. Untuk hitungannya dia per gram atau gimana? Per gram. Per gram ya. Boleh kasih gambarannya untuk yang kayak gini berapa 1 gramnya atau per item? 1 per gramnya itu 28 sampai 30. 28 oh masih worth it lah ya. Oke, berarti tinggal dia pilih misalkan model ini. Tinggal kita timbang ya. Iya. Ah, buat ini. Batu mulia cakep. Iya, buat batu-batu mulia boleh nih. Wih, cakep sirkulnya nih. Ini kalau batu-batu rubi ya, batu-batu yang warna cerah jamur. Ini cocok ya. Iya, jamur juga cocok ini karena kan sirkulnya warna-warna ini nih, cerah. Warna pink tuh, wih mantap. Ini kita pengerjaan, warnanya ada yang biru, ada yang hijau, tinggal menyesuaikan selera aja ya. Tuh, jadi batunya tinggal sesuaikan aja. Karena kebetulan kan kita bisa terima recess juga, kita juga bisa terima chrome, jadi aman kalau di sini mah. Pokoknya terima beres aja, udah tinggal nego aja untuk harganya. Tuh, oke. Ini yang perak yang biasanya nih. Nah, oke, estimasi harga hampir sama atau beda? Yang mikro sama yang ini? Beda, ini juga. Per gram. Oh ini juga per gram. Oke. Per gramnya 18 sama 20. Oh enggak, oh murah nih ya. Oh ini yang standar ya, kayak muka beliau ya. Oh ya siap, oh ini yang standar. Kok lari ke situ mulu. Kalau buat jari, enggak mau dipotong nih. Oke, jarinya dipotong. Tangannya diketok biar gede. Oke, siap. Itu. Aduh, ayo, wai.
Oh izin, tadi kan ada kontak person ini, ada kartu nama nggak yang ini? Oh kartu nama. Berarti ini aja berarti ya? Ah ini teman-teman nomornya tuh di 0838-0190-9749 bisa by phone atau via WhatsApp. Ada juga yang satu lagi tuh di 0813-2181-6859 ya. Nama tokonya Ciremai Kuningan atau Kuningan Super Rasa Perak. Eh bisa, tapi memang sih bagus sih hasilnya nih. Tuh. Oke, abangku terima kasih banyak atas waktunya. Saya dikasih ini review, mudah-mudahan setelah kita review kita update makin rame ya. Makin berkah. Kita ramaikan terus perbatuan Indonesia, mudah-mudahan bisa booming lagi seperti dulu sehingga yang belum punya istri bisa menikah ya kan, karena kan kalau ada penghasilan kan bisa buat ngelamar pasangannya. Yang sudah nikah bisa kawin lagi ya, kita doakan ya. Oke, sama dengan tadi si kebun saya di salah satu lapak spesialis perak ya. Spesialis perak dan juga kuningan yang ada di Rabaning. Sampai ketemu lagi. Salam kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oh, seneng dia kalau kawin lagi, kayak berani aja. Ini mau nambah lagi katanya. Hei, mama, bye-bye, tutup panci melayang.